salah satu toko Meksiko. Nah, teman-teman, saya lagi ada di salah satu toko Meksiko. Nah, ini dia, saya lihat dari mobil ya. Nah, di toko Meksiko ini mereka menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu ya. Bumbu-bumbu dapur, sayuran, dan juga taco dan makanan-makanan Meksiko yang lainnya. Toko ini namanya La Michoacana. Jadi La Michoacana ini salah satu favorit saya. Kenapa? Karena di toko ini murah-murah, terus gampang gitu. Jadi lokasinya tuh di berbagai tempat La Michoacana. Satu favorit saya kalau kesini itu saya beli minuman. Minumannya itu terbuat dari tamarin. Itu enak banget. Saya terasa ada di Indonesia sama gitu. Sama Charles juga sama Dani. Dani, say hi. Dani. Berani udah jago dia duduk di kursi di belakang. Biasanya dia duduknya di bawah, teman-teman. Ketakutan naik di La Michoacana ini. Kebanyakan yang datang adalah orang-orang Meksiko. Karena kalau masuk ke dalamnya itu tuh serasa ada di Meksiko. Lagunya Meksiko, musik-musiknya Meksiko. Nih si Brani juga mau ngomong nih katanya. Brani ke toko Meksiko kan ya? Nah, di La Michoacana ini, murah-murah teman-teman. Iya nggak Brani? Murah-murah kan? Ya, murah-murah kan Brani? Iya. Minggu sekali saya ke La Michoacana ini. La Michoacana. Nah, teman-teman, di sini di La Michoacana ini semuanya menggunakan bahasa Meksiko. Jadi suatu ketika saya beli taco kan di sana, dia ngomong apa gitu, ngomong Meksiko. Udah saya bilang aja dos. Dos itu dua gitu. Terus sama saya tunjuk, aduh saya harus bisa ngomong Spanyol, Spanish. Jadi like uno, dos, tres, kayak gitu. Terus Bani, cuma-cuma aja sih Brani ya, orang lagi vlog. Nah teman-teman, lucu ya si Brani ya, nggak tahu gitu orang lagi vlog gitu ya, dia malah cium-cium aja. Nah teman-teman, jadi saya harus belajar bahasa Meksiko yang adalah menggunakan bahasa Spanyol. Jadi kayak Feliz Navidad gitu, atau kayak misalnya bahasa Spanyol tuh apa ya, ¿Cómo está? Bien, gracias. Apa kabar? Baik, terima kasih, kayak gitu. Nah di Amerika ini, khususnya di Texas ya, mereka menggunakan dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Jadi kalau ada ngomong Inggris, hi everyone, bla 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 bla, terus selanjutnya ada bahasa Spanyolnya, na gitu. Nah saya lagi belajar juga sih bahasa Spanyol, nah, gitu. Saya lagi belajar bahasa Spanyol, Spanish gitu, dikit-dikit. Ya sudah datang bawa minuman dari La Michoacana. Ini dia minumannya, Tamarinda Aguas Fresca.